Halo sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Sobat, Magenta Health kali ini akan membahas mengenai manfaat brokoli untuk kesehatan tubuh. Brokoli merupakan sayuran hijau yang termasuk dalam kubis-kubisan. Tak hanya rasanya yang enak, sayuran berwarna hijau ini juga mengandung banyak nutrisi baik untuk kesehatan tubuh manusia. Dengan cara pengolahan yang baik dan benar, sobat dapat merasakan langsung manfaat dari mengkonsumsi brokoli. Dan apakah itu? Dan inilah manfaat brokoli untuk mendukung kesehatan tubuh versi dari Magenta Health. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan hal menarik di dunia ini. Kaya akan serat. Dengan mengkonsumsi brokoli mentah per cangkir, sobat mendapatkan 2-3 gram serat untuk mendukung kesehatan pencernaan yang baik dan memberikan bakteri baik dalam usus yang terkait dengan anti peradangan, kekebalan, dan suasana hati loh. Dengan ukuran yang sama pula, brokoli mengandung lebih dari 2 ons air. Kombinasi serat dan air tersebut meningkatkan perasaan kenyang sehingga mendukung manajemen berat badan dan mendukung pengaturan gula darah serta insulin agar energi kita tetap stabil dan merata ya. Membantu mencegah kanker. Brokoli mengandung senyawa alami yang dikaitkan dengan pencegahan kanker karena dapat menetralkan karsinogen, yaitu yang menyebabkan penyakit kanker serta mencegah sel kanker tumbuh dan menyebar. Luar biasa bukan? Melindungi jantung. Penyakit jantung menjadi salah satu penyebab kematian pada pria ataupun wanita. Oleh karena itu, dengan mengkonsumsi brokoli dapat mengurangi kerusakan pada arteri yang mengarah pada pengerasan yang seringkali menjadi awal dari serangan jantung. Menjaga tulang agar tetap kuat. Brokoli sobat memiliki kandungan berisi nutrisi penting untuk pembentukan tulang dan pencegahan kehilangan kepadatan tulang loh. Selain itu, kandungan nutrisi pada brokoli dapat bersinergi untuk meningkatkan massa tulang dan kekuatan tulang. Kandungan nutrisi tersebut diantaranya vitamin K, kalium, magnesium, fosfor, kalsium, tembaga, besi, seng, vitamin A, vitamin C, dan vitamin B. Banyak bukan? Tampak lebih muda. Jika sobat mengkonsumsi brokoli mentah, dapat membantu melawan kerusakan kulit yang disebabkan oleh matahari serta polusi, mengurangi keriput, dan meningkatkan keseluruhan tekstur kulit. Vitamin C pada brokoli berperan penting dalam pembentukan kolagen, sistem pendukung utama bagi kulit. Vitamin A dan E pada brokoli juga berperan penting untuk kulit agar tampak lebih sehat. Thank you.
memberikan perlindungan dari penyakit kronis. Asupan serat yang tinggi dikaitkan dengan resiko yang secara signifikan lebih rendah karena penyakit jantung koroner, stroke, hipertensi, diabetes, obesitas, dan penyakit pencernaan tertentu. Peningkatan asupan serat juga terbukti loh dapat menurunkan tekanan darah serta kolesterol, meningkatkan sensitivitas insulin, dan meningkatkan penurunan berat badan. Dan itulah tadi manfaat brokoli untuk mendukung kesehatan tubuh. Bagaimana sobat? Tertarik untuk mengkonsumsi brokoli juga? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari bangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.